Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, peringatan hari ulang tahun polisi wanita yang ke-72 digelar Polsek Sukasari diwarnai dengan isak tangis anak yatim piatu dan ibu lansia. Dalam peringatan hari polwan tersebut, pihak kepolisian menyediakan dapur umum serta memberikan santunan sembako di tengah pandemi COVID-19. Isak tangis haru mewarnai hari ulang tahun polisi wanita yang ke-72 digelar di Kota Bandung. Saat seorang anak piatu memeluk Kapolsek Sukasari, Kompol Yuni Purwanti, dan menyebut kangen ibunya yang telah tiada. Isak tangis pun pecah saat pemberian sembako ke sejumlah rumah lansia di Jalan Cilimus, Kelurahan Isola, Kota Bandung. Lansia yang hanya bisa duduk di kursi roda diberi motivasi untuk sembuh oleh Kapolsek Sukasari. Menurut Kapolsek Sukasari, Kompol Yuni Purwanti, dengan adanya kegiatan tersebut dapat memahami dan mengetahui warganya yang sangat membutuhkan. Betulnya isak tangis itu adalah isak tangis bahagia. Karena tadi ibu membisikkan, Neng didoakan sing panjang umur. Takut salah tuh, bener ya. Didoakan panjang umur, didoakan segala macam. Dan itu adalah doa orang tua, itu adalah hal yang luar biasa buat kami Polsek Sukasari. Karena doa itu menjadi panjang buat kita bekerja lebih baik. Secara pribadi saya mendengar dan bisa bercerita kepada ibu-ibu dengan kondisi realnya, menyentuh hati saya. Insya Allah kami akan datang lagi ke sini dan kami akan berbuat yang terbaik. Walaupun sekarang ini belum seberapa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.